Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Welcome back to my channel Cendol Spot. Ya, sebelum Anda lanjut nonton video ini ya, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan loncengnya bosku, biar Anda tidak ada ketinggalan untuk video-video yang berikutnya. Seperti itu, share biar teman-teman Anda ikutan nyimak juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kali ini kita akan mereview sebuah raket dengan 3 warna yang saya sendiri juga sudah pakai. Nih, Haikua Titanium Wave 600, 700, 800. Nah, ada warna merah ini seri 600, kalau warna kuning seri 700, kalau warna biru seri 800. Ini raket kalau menurut saya. Bahkan ada salah satu pelanggan saya dari Yogyakarta, Adit N. Beliau sudah pakai, beliau bilang ini seri menurut saya, ini beliau yang bilang loh ya, dengan yang harga cuma 780.000. Beliau bilang ngalahin Astro 88S 88D original. Beliau bilang sendiri. ADN boleh konfirmasi ya. Ini kebetulan saya cuma pakai senar MBS, sudah enak banget. Tarikan 27 nih. Saya buktikan bahwa saya pakai Oracle juga saya pakai. Jadi saya pakai enggak cuma sekedar ngomong ya, tapi saya pakai juga. Lah. Kita review untuk seri ini. Ini ada 3 warna. Ini raket lawas dari Haikua. Bonggolnya kayak gini. Merah. Bonggolnya merah. Oke, kita naik ke bagian grip. Grip size G5. Sedang, enak untuk tangan-tangan orang Indonesia. Ya gini. Kalau grip itu semakin besar nama gripnya, angkanya itu semakin kecil ukuran gripnya. G5 sedang, G6 lebih kecil, G7 jarang orang pakai. Paling G, kalau G itu G6, G5, G4 seperti itu. Ya G2 lah paling kecil tuh, paling gede itu G2 Apex biasanya. Nah kayak gini. Seperti biasa spesifikasi dari nih, 3 seri ini beda-beda semua nih. Tiga seri ini beda-beda semua. Untuk yang warna kuning ini, meskipun yang lain nanti beda nih. 84 gram warna kuning. Warna biru 85, yang warna merah 84. Balance point-nya tuh beda-beda juga nih. Ini 290, ini 294, ini 290, ada yang 295. Nah, seperti itu. Lanjut kita naik ke bagian sini. Zoom. Naik bagian sini. Ini ada tanda tangan spesial Roni Agustinus, mantan atlet. Sekarang melatih di Korea. Nih ya, tanda tangan. Tanda tangan spesial. Nah, kayak gini. Oke, seperti ini. Lanjut lagi bagian kon, ini bersayap kayak gini. Keren banget bosku, punya sayap. Ini keren banget, keren banget kalau menurut saya. Lanjut lagi bagian baliknya sini. Ini ada hologramnya, menunjukkan atau memperjelas bahwa raket ini original dan memang tidak ada kawinya. Lanjut. Ini sama dengan seri Oracle ya, seri Nano Oracle. Punya peredam getaran di sini, karet peredam getar di sini. Fungsinya satu, dua. Ini fungsinya untuk menambah kelenturan dari seri ini sendiri. Ini seri enak banget, coy. Enak banget bosku, ya. Titanium Wave 700, ya. Rekomendasinya 31 lbs. Seperti ini penampakannya. Ini model frame-nya hexagon, maskel. Di sininya standar. Jadi ini enak-enak untuk segala medan. Ini sangat-sangat recommended sekali bosku ya, recommended tension nih. Dissect and tested by Haikua Group original. Nah, seperti ini. Ini raket yang layak Anda miliki, raket yang layak Anda punya pokoknya bosku. Jangan sampai Anda nggak punya, jangan sampai Anda nggak memilikinya. Rugi besar nanti bosku. Oke ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, singkat aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.